Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدونية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar serta ibu, Ustaz Dasad yang saya hormati, Al Habib Jindan, keluarga, abna wa banati wa zurriyati, Kiai Wahab Hasbullah bil khusus, Ibu Mahfuzah, Ali Ubed, Ibu Hizbiyah, Ibu Munjidah, Kiai Haji Raqib Wahab, Kiai Haji Hasib Wahab, dan seluruh keluarga hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Al-Maghfurla Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kita diharapkan tentu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah syukur menjadi orang yang min ahli la ilaha illallah. Dan bangsa Indonesia ini katanya bangsa terbesar yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti bangsa Indonesia ini paling besar nanti penduduk surga. Jadi di surga itu paling banyak isinya orang Indonesia. Kenapa? Karena mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Jadi berarti karena yang banyak mengucapkan la ilaha illallah orang Indonesia, insyaallah penduduk surga yang banyak orang Indonesia. Cuman ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Oh, bedanya begitu. Nah, yang tidak langsung itu ya dipanggang dulu di neraka. Sekarang mau langsung apa tidak langsung? Nah, kalau langsung mari kita ikuti ajaran-ajarannya, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya juga, ekonominya, semua itu termasuk juga. Karena ajaran Islam itu bukan hanya akidah, ibadah, akhlak, tapi juga
mu'amalah, nanti bisa langsung. Mau langsung apa tidak? Langsung, insya Allah. Dan kita juga memperingati haulnya seorang pewaris Nabi, bahwa karena beliau ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Saya, kalau saya melihat Mbah Wahab itu, kalau saya menurutnya itu seorang yang faqihun, muharrikun, munazzimun, mutawarri'un. Artinya beliau itu seorang faqih, seorang mengerti hukum Islam, bukan hanya masalah-masalah ibadah, tapi juga menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Saya ingat ketika terjadi kemelut bangsa ini, ketika Bung Karno waktu itu dipersoalkan keabsahannya karena tidak dipilih oleh rakyat, ada yang mengatakan Bung Karno tidak sah sebagai Presiden Republik Indonesia. Kacau. Tapi Mbah Wahab dan kawan-kawannya menganggap kalau Presiden tidak sah, Menteri Agama tidak sah. Kalau Menteri Agama tidak sah, Kepala KUA itu enggak sah. Kalau Kepala KUA tidak sah, ngawinkan orang tidak sah. Berarti anak Indonesia anak haram semua. Bahaya apa tidak itu? Bahaya. Gimana itu? Nanti ada orang bercerai di pengadilan agama, tidak sah. Kawin laginya tidak sah lagi. Jadi semua ini anak zina semua di Indonesia ini. Oleh karena itu, beliau dan kawan-kawan para ulama, Bung Karno harus sah. Tapi tidak dipilih oleh rakyat, maka harus diberi kekuasaan. Secara fikihnya diberi tauliyah namanya. Karena beliau memiliki syarat. Gitu. Maka ditetapkanlah Bung Karno sebagai presiden yang sah. Karena beliau adalah waliul amri daruri bisyaukah. Tuh. Artinya kalau sudah sah Bung Karno, Menteri Agamanya sah, KUA-nya sah, yang kawin sah, yang cerai sah, semua. Waliul amri itu artinya dia mempunyai kekuasaan. Ya. Tetapi dia sifatnya, kalau waliul amri itu kan harus orangnya muttaqin, bertakwa. Tidak cukup syarat Bung Karno untuk jadi waliul amri. Kata ulama, daruri, darurat. Kalau yang betul-betul enggak, karena itu darurat. Waliul amrinya darurat karena ada kebutuhan. Pinter kiai itu begitu. Kalau tidak cukup syarat, darurat. Bisyauka, katanya dalam kitab tidak punya kekuasaan, mestinya zu syaukatin. Dirubah oleh ulama, tidak zu syaukatin, tapi bisyauka, ditopang oleh kekuatan, sahlah, sah semuanya. Itu namanya solusi keagamaan menjadi solusi kebangsaan dan kenegaraan. Itu. Namanya makharij diniyah menjadi makharij wataniyah. Kalau enggak ngerti fakih, enggak bisa itu. Enggak ngerti fakih kok. Karena itu yang ngerti fakih itu yang ahli fakih, yang faqihun. Karena itu beliau adalah faqih, sehingga bisa menyelesaikan soal-soal yang ruwet saja dengan fakih bisa diselesaikan. Dan beliau itu adalah seorang muharrik, penggerak. Itulah tadi, beliau itu luar biasa.
membuat forum diskusi zaman itu yang namanya Taswirul Afkar. Forum diskusi zaman itu, ulama muda yang punya kreativitas tinggi sekali. Nah itu beliau membuat waktu itu namanya apa? Melahirkan Nahdlatul Wathan, kebangkitan gerakan, seorang yang menggerakkan kebangkitan tanah air. Nah inilah yang menjadi cikal bakal gerakan nasional kita, ya, yang di dalamnya itu dimunculkan prinsip ajaran hubbul watan minal iman, yang kemudian dituangkan dalam mars yalal, yalal watan hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Di Taswirul Afkar itulah forum diskusi itu lahir, gerakan. Gerakan, maka saya bilang dia penggerak, muharrik, yaitu gerakan Nahdlatul Wathan. Makanya orang Islam ketika itu dalam membela tanah air, mereka tidak takut mati. Karena apa? Karena minal iman. Karena hubbul watan minal iman. Disitulah semangat membela tanah air itu. Jadi semangat hifzul watan yang muncul. Sekarang malah mulai numbuh di ulama mutaakhirin, memasukkan hifzul watan, menjaga tanah air, termasuk daripada salah satu maqasidis syariah, tujuan syariah. Dulu Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi memasukkan maqasidus syariah itu lima saja. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga diri. Hifzul aqal, menjaga akal. Hibbul ma, hifzul mal, menjaga apa, harta. Dan hifzun nasal, menjaga keturunan. Ini disebut sebagai maqasidul kubra li syariatil Islamiyah. Itu Al-Ghazali, Al-Syatibi. Tapi sekarang justru dimasukkan tambah satu, hifzul watan, menjaga tanah air, sebagai salah satu daripada masyarakat maqasidul kubra li syariatil Islamiyah. Karena dengan hifzul watan kita bisa menjaga akal, bisa menjaga agama, bisa menjaga yang lain-lain. Maka itu dimasukkan menjadi mabadi usitta, bukan khamsah lagi, tapi enam. Bahkan belakangan ulama nambah dua lagi. Apa itu? Hifdul amni wassalam, menjaga keamanan dan kedamaian. Damai, damai. Karena apa? Tanpa kedamaian dunia ini tidak akan tenang, tidak akan terjadi ketentraman. Ya seperti sekarang kita lihat, ya masih ada perang Ukraina Rusia, akibatnya dampaknya luar biasa. Ya, global ini terganggu, krisis energi, krisis. Kenapa? Dan terakhir yang sekarang kita, yaitu serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina, sebab itu menjangga, mengganggu kedamaian dan ketenteraman. Dan juga tambah lagi satu lagi, hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan ini ternyata kalau sudah rusak lingkungannya, terjadi krisis global, ya, kerusakan lingkungan, kerusakan di darat, kerusakan di laut ini. Hifzul ini oleh ulama dimasukkan sebagai juga maqasidis syariah. Jadi kalau ini ditambah, maka menjadi hifzu yang lima, tambah hifzul watan, tambah hifzul amni wassalam, tambah lagi hifzul bi'ah, untuk menjaga
ketenteraman dan kehidupan manusia. Kembali kepada Mbah Wahab lagi. Jadi beliau adalah faqih dan beliau adalah muharrik, penggerak. Selain Nahdlatul Watan, tadi ada Nahdlatul Tujjar. Beliau menggerakkan pengusaha-pengusaha. Karena memang peran pengusaha itu penting. Ya, dunia ini tanpa pengusaha, negara tidak cukup mampu untuk melakukan pembangunan. Maka harus ada peran pengusaha. Pengusaha menjadi penting sekali. Ini saya, tapi pengusaha yang berdiri di atas prinsip-prinsip syariah tentunya. Jadi pengusaha yang masyru'ah. Kalau yang tidak masyru'ah, itu sama dengan yaitu berusaha dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu yaitu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, dengan ghairu masyru'ah. Karena itu kita harus membangun pengusaha-pengusaha besar yang pada waktu itu sudah terfikir oleh Mbah Wahab pentingnya Nahdlatut Tujjar ini. Jadi umat Islam jangan ketinggalan, jangan lemah, harus banyak melahirkan pengusaha-pengusaha. Ini saya, ini putranya Mbah Wahab, ini Kiai Hasib sekarang lagi menggerakkan juga ini melalui Habit Train namanya ya, apa itu? Himpunan bisnis pesantren, ekonomi dan bisnis pesantren, melahirkan pengusaha-pengusaha pesantren yang tangguh, yang akan menjadi kekuatan bangsa dan negara ini. Jadi beliau penggerak, muharrik. Dan juga tentu yang menginspirasi lahirnya, ujungnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu gerakan. Jadi gerakan tanah air kebangsaan, gerakan pengusaha, ujungnya gerakan ulama yang menjadi organisasi yang disebut Al-Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari sebagai Jam'iyyatu Islahin, yaitu organisasi perbaikan, organisasi reformis yang melakukan perbaikan-perbaikan. Apanya yang diperbaiki? Islah aqidatan, diniyatan agamanya, wa ijtima'iyatan, dan juga kemasyarakatannya, ekonominya, ya kemudian pendidikannya, budayanya, politiknya, semua. Jadi politik juga harus diberi, jangan sampai jauh dari agama. Ya. Saya teringat ucapan Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari yang mengatakan, laqad da'ufat ar-ruhu ad-diniyah fil 'alamil Indonesia, telah melemah jiwa keagamaan di dalam sistem perpolitikan Indonesia. Ini Hadratu Syekh tahun 50-an. Lemah. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir saja mati pada akhir-akhir ini. Bukan hanya lemah, mati. Kalau hampir mati, lama-lama mati jiwa keagamaannya. Oleh karena itu, jiwa keagamaan harus kita hidupkan di semua lini. Bukan saja di ekonomi, budaya, tapi juga di dalam sistem perpolitikan nasional. Ihya'ud-dini fi jami'il umur. Semuanya agama harus kita hidupkan dalam semua lini ini. Ini namanya islah. Karena memang tugas Rasulullah, tugas agama nabi-nabi itu islah, harakatul islah, gerakan perbaikan. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, in uridu illal islah. Saya tidak mengendaki apa-apa, tidak mengendaki kekuasaan, tetapi perbaikan. Perbaikan. In uridu illal islah mastata'tu.
mampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Oleh karena itu gerakan para ulama, harakah ulama adalah harakah islahiyah, gerakan perbaikan. Bukan harakah mulkiyah, bukan gerakan kekuasaan, tidak. Tidak mengambil kekuasaan, tapi melakukan perbaikan. Bagaimana kalau dapat kekuasaan? Itu kata Imam Ibnu Athaillah, namanya apa? Tamrah ajilah. Tamrah ajilah itu buah yang datang duluan. Yang dicari oleh ulama itu ajaran ajilan. Pahala di belakang nanti. Kalau kekuasaan itu bukan yang dituju, tapi itu namanya tamrah ajilah. Itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mencari kekuasaan, kalau dikasih itu namanya buah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan. Itu yang penting. Jadi beliau sekali lagi adalah muharrik. Beliau juga munazzim, seorang organisator yang ulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika beliau menjadi rais am PBNU, maka gerakan NU itu begitu besar, akhirnya menjadi organisasi Islam terbesar di dunia sekarang ini. Jadi karena memang NU itu organisasi, karena itu diatur harus ngerti orang yang ngerti organisasi, dan beliau adalah seorang organisator, jadi penggerak, menggerakkan. NU itu juga harakah. Tadi saya katakan NU adalah harakah islahiyah, gerakan perbaikan. Beliau adalah muharrik. Organisasi NU itu adalah seorganisasi nizam. Karena itu beliau adalah seorang munazzim. Sehingga kalau nanti akhirnya beliau juga di samping itu mutawarri', paling tidak saya bilang beliau itu faqihun, muharrikun, munazzimun, mutawarri'. Ini paling tidak itu beliau. Karena itu waktu muktamar di Surabaya, saya mengatakan kalau untuk jadi rais am minimal kayak begitu. Rais am itu harus maqam, harus diisi oleh sahibul maqam, orang yang punya kedudukan. Paling tidak memiliki empat syarat tadi, seperti Mbah Wahab itu. Faqihun, muharrikun, munazzimun, mutawarri'un, dan lain-lainnya boleh. Tapi empat itu pokoknya. Waktu itu saya kepilih rois am di Surabaya. Saya bukan sahibul makam. Saya enggak duga, karena saya tidak pernah mencalonkan diri, tahu-tahu dipilih. Maka saya menjadi rois am yang min haitsu la yuhtasab, yang enggak diperkirakan. Karena saya merasa tidak sahibul makam, jangankan sahibul akrab ilal makam, dekat saja tidak. Oleh karena itu saya mengutip waktu jadi Bung Karno, jadi apa, waliul amri daruri, saya bilang saya kalau begitu rais am daruri saja, ya, karena saya tidak memiliki ya kriteria yang begitu hebat itu. Saudara-saudara sekalian, saya bicara Kiai Wahab itu enggak ada habisnya. Beliau memang seorang inisiator, seorang ideologi, seorang banyak inisiatif, di samping penggerak, organisator, dan lain-lain sebagainya. Saya kira sebagai satu sambutan, saya ingin mengakhiri sambutan saya, dan saya merasa bersyukur saya ikut hadir di dalam rangka Haul Al-Maghfurullah Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Kiai Wahab Hasbullah, yang bagi saya beliau adalah panutan, adalah qudwah. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakum fi Rasulillahi qudwatun hasanah,
bagi Rasulullah tuntunan yang baik, bagi saya juga Kiai Wahab adalah qudwah hasanah di dalam rangka melakukan gerakan-gerakan. Barangkali itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa lislah wa ma tawfiqi illa billah wallahu al muwaffiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.